Oh, langsung left. This belong to me now. Okay, good. Okay, kita akan main btw untuk nasi warrior 6. Lanjut saja. Selamatin terlebih dahulu. Year. This tahun 2007-2008, Pak. What the hell? This game is old, bro. Kita lanjut. Or easy aja, Jay. Kita percepat aja untuk story mode. The chaos left in the wake of the Yellow Turban Rebellion. Yellow Turban Rebellion. Rival warlords, Lu Xun came from a powerful family that was defeated by Sun Tse, who made a commitment to Lu Xun that if he was able to distinguish himself in battle, the Lu family could be revived under Lu. Oh, Lu family ya. Lu family, bro. My lord. Ini kita dapat Sun Jian sih. Oh, thanks Lu Xun. That's really good. We're all counting. It's nothing really. Padamu ya. You remember the boon. Ah, the one about your family, right? I haven't forgotten. In fact, I think you've done a lot to redeem your family name. Lu Xun juga dari Lu family ya, BTW. Lu Xun juga sama. It's time we taught the enemy a lesson. Alright, family strong semua sih. Anjir. Masukan. Ini motivasi Lu Xun itu keluarganya terpandang kembali sih. Tempat ya. Pak. Chuchang. Chuchang ini adalah di tengah-tengah ya, ini dekat tempatnya Cao Cao. Kekuasaannya Cao Cao btw. Kita pakai senjata yang ada flashnya, important. Walaupun kecil tapi flash ini penting ya. It's okay. Nah, kita mau naikin level kuda. Kondisi kita harus tunyu di sini. Targetnya adalah Chang Meng Gate, Inka, ini Watch Boss, siap dan go, go away. Speed run aja ya, dan cepet tamat lah. Our goal is to take Xu Chang. Press forward and... Kita harus kendaliin Chang. 5 menit, gak itu, wow itu susah. Not easy, bro. Buat if kah? Ya jangan ada bakar-bakaran untuk Fun Castle juga kan? Pakai Everest pak. Kita bersih-bersih defense kaptennya. Dari dobrak cepet. Mana ini? Kita mau naik ke tangga dulu sih. Lamanya tuh untuk jebol ini sulit juga sih sebenarnya. Oh, itu ada tangga ya di situ. Harus cepet naik ya. Hurra! Naik tangga, hancurin ini,
Android Balista ya. Oh, Mikate Gokui. Yang lain main Sun Gokong, kita main Dynasty Warrior ya. Saya pengen juga main Sun Gokong, Pak. Tapi belum beli saya, boy. Yang mau beliin silahkan. Jebolin dulu dua. Panjai di lemparin bakso urat cuy. Kita hancur semua. Kalau kita jebol tuang, terus ini kita ngandalin dua pelis di sini. Selesai deh. Defense captainnya kita kill ya. Ya cepet jadi di Tamiya kita, Pak. Cepetlah adik anak-anakku. Cepet anak buah cuy. Alright. Bersatu dengan angin, tarilah. Yes sir, Susume. Maju Pak. Ora. Ichi. Itu cang di bom enggak ya? Harusnya enggak ya. Dua, satu lagi, banyak bunder gak sih? Gak sih, 100% bunder ya. PS2 kelihatan kotak, Pak. Kan kotak sih, lebih ke poligon. Nah, ini map dimana si Kunce mati kan ya? Ya Genjutsu coy. Oke, kita maju dulu. Can defeat me. Masih disodok aku. I defeated an officer. Base belongs to me now, ya kan? No, halo bang, halo. Hola. Ini Mika yang di PT. Mika? Oh, Mika yang kemarin kah? Halo BTW. Lagi ngapain BTW? Gak tidur kamu. Gak tidur ini jam berapa ya? Tapi tidur awal juga bagus sih.
good sih. Nonton. Welcome by the way. Aku mau ngapain lupa. Oh no, gagal kah? Tuh, 5 menit doang. Fight is what it is. Kita ngandalkan buat pos dulu cuy. Kami gak tambah yong. Kita bersihin apa namanya, tempat pengintaian ini cuy. Ya banyak pemanah pak. Pakai PS3K ini pak, ini ya betul sekali PS3 saudara-saudara, karena beda ya PS2 sama PS3 sih. Hurrah yes. Sebenarnya sama aja sih, walaupun PS2 lebih bagus sih. Kalau aku ngomong PS2 lebih lengkap bandingin yang versi PS3 ya. Dan bahkan setelah berapa tahun ini gamenya, tahun 2008 ya, mungkin gamenya udah tua juga tapi masih bagus coy, lihat-lihat coy. Iya karakternya kurang lengkap, maklum ya, adaptasi pertama ya seperti itu. Not that lengkap bro. Nah, buat pos yang belakang juga mau aku kendaliin dulu, cuy. Ini aku baru mulai di PS3 sih, jadi tang ulang dikit lah ya. Walaupun gitu sih, ya. Iswati tis. Kali-kali nge-spill muka, pak. Muka mah di internet banyak mukaku, cuy. Ngapain? Komputerku nge-lag pak kalau main game pakai facecam coy. Ini Basara. Oh oke okay. Oh pernah sih main Basara juga sih. Mengapa yang lebih terkenal Basara ya? Kalau Basara cuma sampai Basara 3 doang kan. Ini aja sampai DW9. Facecam ku ada di YouTube ataupun di TikTok, juga ada di kontenku yang gacha. Yang 4 juga ada bang. Ya, tapi kan berhenti sampai situ doang kan. Kita diserang. Kita kesana. PS2 atau PS3? PS3 coy. Gak ngerti aku Basara cok. Aku main Basara 2 ya. Basara 2 Heroes. Gamenya copyright coy. Jadi serang kita pak. Beda sih, kalau Basara itu lebih ke kayak God of War ya. Ini lebih ke Musouge ini ya, genrenya. Nah, Basara itu anime pak, terlalu anime ya. Iyalah ya, PS2 kan ya dibilang device yang paling laku, tapi sebenarnya secara spek paling lemah dibandingkan pesaingannya saat itu kan, seperti GameCube terus sama dengan Xbox yang pertama, Xbox One. Tapi yang paling laku PS2, karena emang PS2 itu untuk developer lebih apa namanya,
lebih easy, terus lebih mudah untuk develop, terus harganya lebih murah juga saat itu. Jadi kalian bisa bandingin kualitas masing-masing game itu di PS2 sama PS Xbox ataupun PC kan beda sih. PC jelas beda sih. PC saat itu setara dengan PS3 sih. W6 kan yang versi PC juga kayak gini. Terus main. Gak bisa dibandingin sih. I have defeated an officer. Aku telah. Dan PS2 sendiri tuh untuk game ini sekiranya nggak kuat. Tapi dipaksakan ya. Kalau kalian dulu masih pakai kaset, itu slow motion, terkenal slow motion karena transfer rate-nya terlalu rendah untuk PS2. Apalagi jika kalian menggunakan USB ya. USB itu semakin nge-lag, malah bahkan patah-patah. Karena loading asetnya kelamaan ya. Tuh. Sangat wajar. Kalau dibandingin PS3 jauh lah, PS3. Terlalu jauh. Jelek suaranya berarti itu HP-mu mungkin. Karena kalau aku pakai PC, PS2 itu lancar jaya cuy. Malah mungkin malah ditujukan untuk main PC emang. Bukan di PS2 nya. Kalau pakai hardisk lebih better experience-nya. Karena hardisk kan speed-nya tinggi kan. Kalau untuk yang versi hardisk internal. Kau Chun Li, Chun Li. Iya sih, mungkin salah setting juga bisa. Gak terlalu berat sih. Bahkan yang apa orang Indonesia aja ngemot gamenya biar enteng kan, biar satu kaset doang dengan menurunkan kualitas cutscene ataupun menghapus cutscene. Makanya kadang kalau beli kaset di PS2 itu cutscene-nya nggak ada, item doang. Bahkan ngebug kadang-kadang. Nggak mau diklik. Karena secara asli itu untuk PS2 game ini beratnya adalah 7 GB btw. Terlalu heavy untuk sebuah kaset DVD di PS2, Pak. Yo, kita dapat saddle akhirnya, kita bisa farming kuda, Pak. Yo kata. Kita bisa nyari kuda, Bro. Waduh ini. Ini Sunce mati, Cok. Bahkan sampai zaman sekarang pun game PS2 masih bisa dimainkan dengan happy loh, kayak Devil May Cry, God of War 2 itu masih ditonton, masih enak. Bahkan GTA San Andreas pun masih bagus ya. Well, what do you say? Do you have some plan? Tekken 5 ya masih bagus. Game ini pun di PSP juga ada. Kalau ingin main di PSP pengen lancar, silahkan. Pun gambarnya ya kecil ya, karena PSP layarnya kecil. Control. Kamu berkonsentrasi. Tuxun, kau harus hati-hati. Tuxun mirip Leo di Tekken 8 cuy. Tekken cuy. Nothing else will distract me from my path. Anjay. Tuxun.
Ini kemungkinan kita habis nyelesain Luxun kita langsung dapat Sun Jian. Kita tamatin sekalian lah. Liu Bei tidak bisa di, tidak bisa di apa namanya percaya ya. Wah ini kita Guan kill Guan juga. The time for quietly watching has passed. We must retake the province of Jing. Ah, Lu Xun, you have returned. Kita mau ngalahin si Guan Yu ga ini? Fan Castle ya, the legendary Fan Castle ya. Nah di sini map yang beda banget dengan PS2. PS2 sulit untuk menghentikan banjir. Kalau ini lebih easy. Lu Xun, may I leave this in your capable hands? Yes. That is in fact what I came here to ask of you. I was not there at Chi Bi, but in Jing I'll make up for my absence. Kamu belum ikut, Lu Xun. Oh bukan, ternyata ini Jing Province. Kukira bakal Fan Castle, Pak. Guan Yu selalu mati di segala cerita. Kecuali ceritanya Guan Yu lah. Yang What If Story, coy. Gak akan mati dia, coy. Ambil apa ini musuh kita Guan Yu ya. Kalahkan Zhao Yun dan Ma Chao 10 menit, ngendaliin itu base 15 menit, tidak boleh ada yang kurang dari 10 tim yang masih hidup. Oke. Okay. Halo Sol Mayo, lama tak jumpa. Sekarang sibuk apa, cuy? Attack 2 kali lipat, coy, mantap. I have defeated an officer. Kata-kata versi PS anu, versi Jepang itu. Temanya di OBS apa dari TikTok, Bang? TikTok. TikTok terus kupindah ke OBS. Di TikTok juga bisa, dulu aku live dari TikTok. TikTok tinggal mengubah resolusi jadi resolusi iPad, coy. Karena di TikTok itu kan orang-orang pakai HP kan. Kalau mendatar kekecilan gambarnya, coy. Kata-kata yang main PUBG kan resolusinya pakai kotak kayak gini. Jadi saya ikut-ikut PUBG. Dan enaknya TikTok Studio itu ada cheatnya, coy. Biar gampang dilihat orang timnya, Pak. Luxun hero paling sopan ya. Luxun ini orang anu sih. Orang terpelajar ini, seorang bangsawan ya, ahli strategi ya. Belajar banyak tentang Sun Tzu, Art of War. Pinter ini. Jadi bilang bersaing dengan yang namanya Liang ini. Walaupun kalah pengalaman doang paling. Sebagai pengganti Lumeng dan Zoyu. Jadi Wu cukup aman. Sampai dia meninggoy ya, baru hancur, coy. Ini jurusnya juga bakar-bakaran juga, gigi juga ini pang bakar-bakaran nih. Oh duduk, ada Weiyan, coy. Kita harus terbantu, coy. Kena buah kita mati, Pak. Hero yang paling OP selain Lubu apa, Bang? Untuk di game ini. Apa ya? Untuk PS2 dan PS3 beda ya.
OP sih tetap Lubu terbaik cuy. The best lah ya. Dan ngalahin lah ya. Apa yuk, aku nggak ngerti ya. Banyu cukup strong tapi kok lompat segitiganya jelek. Anjir, Weiyan pak. Ini ada sistem buy one nya cuy. Sistem yang nggak saya suka sih. Zhang Fei cukup strong juga. Aku lebih suka karakter yang lincah sih. Yuyuan pak. Yan Wei dan Weiyan beda kah? Beda coy. Weiyan itu ikut Liu Bei ketika di renang. Ketika apa ya, Liu Zhang atau siapa gitu. Nyerah ya, aku lupa sih. Itu videoku untuk Dinasti Warrior 7 ada ceritanya Weiyan sama Wang Song. Weiyan itu nggak terlalu percaya dengan Zhuge Liang ya. Banyak ada konflik di terakhir-terakhir. Yang paling OP di Wei bang. Apa ya di Wei? Ini termasuk OP ini, 5 general terkuat. Di siapa? Ma Chao. Kalau Wei itu ya dulu Weiyan, Su Chu, strong strong itu. Banyak sih. Dan Wei itu nggak enak dipakai pak. Terlalu berat senjatanya cuy. Ganing cukup strong. Doyun juga. Lincah. Anjir. Tuxun attack speednya tinggi. Tapi kalau digebukin mati juga. Cukup empuk ya. Zhang Liao juga betul. Zhang Liao. Lupa aku. Zhang Liao. Salah satu anak buah Cao Cao yang terbaik lah ya. Bahkan bisa dibilang dia lebih Lubu ketika di Hefe. Ketika ada perang di Hefe itu bisa dibilang kekuatan Zhang Liao itu melebihi Lubu lah. Tapi Zhang Liao lebih ke kesatria sih. Anak buah bukan seorang pemimpin jenderal. Anjir. Enggak sebenarnya ya itu cuma di game doang sih. Kalau aslinya enggak kayak gitu. Dan Tangge itu dari lanang pak. Cuma di game ini biar enggak bosenin aja. Semua masa kayak gitu dibuat strong semua. Lucu juga seperti itu ya. Itu namanya karakter development sih. Zhang Liao. Dan tipikal kerajaan Wei itu lebih ke meritokrasi. Jadi nggak peduli apa backgroundmu, jika kamu mau jadi anak buahnya Cao Cao dan kerja dengan baik ya, pasti di diangkat derajatnya pak. Berarti bagus. Meritokrasi. Bukan karena anak siapa atau apa. It's good literally. Guan Yu. Kita bakar tempatnya ya.
Wes terbakar semua coy. Tapi enak juga tapi di PSC PS2 ya. Dan cocok daripada Mulyono ya. Mulyono siapa ya? Jangan, ini bukan tempat politik, cuk. Thank you for the follow, by the way. Suara alertnya masuk gak sih? Jangan ngebug lagi, gak ada suaranya, coy. Beritahuan ada follow atau ada yang nge-give. Kayak kita dapat musuh Infinity ini GG sih. Kayak Infinity musuh Infinity Rambo ya. Penting itu, Pak. Halo, halo, halo Molly, apa kabar? Lama tak kelihatan kau. Ini musik GG sih, musik bagus sih ini, teh. Ini tiduran, dengerin ini lama-lama ketiduran kau. Untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran yang penuh overthinking. Oke, oke. Level 4, oke. Ice consider the world. Damn, ini hampir kuda raja, coy. Gak malas main HP, ya bagus lah. Pada main HP, mending melakukan sesuatu hal yang positif. Hampir kuda raja tadi. Hampir kuda raja, coy. Kalau yang versi PS2 sih kuda rajanya udah lengkap aku, coy. Nah, ini dia. Fan Castle ketika Banyu Koit. Positif. Tidur juga bagus, apalagi untuk yang masih masa-masa pertumbuhan ya. Nanti jadi tinggi kau. Ingatan jadi lancar. Kalau kurang tidur kadang mulu jadi gampang pelupa kan. Apa yang membuatmu seperti ini? Ini GG sih. B9 menurut lu bagus gak bang? Aku belum pernah main sih, tapi orang bilang itu kurang karena gamenya open world, jadi kayak Genshin. Ini ragu sih, Sun Quan pingin nyerang Guan Yu atau tidak, karena Sun Quan adiknya itu nikah dengan Liu Bei kan. Tapi sebagai pemimpin, kita nggak boleh memikirkan tentang keluarga atau apapun itu, kita harus memikirkan tentang rakyat ya. Tetap diserang saat itu. Karena kalau nggak gitu, nggak diserang, nggak dibantu, nanti keseimbangan antara Wu Wei dan juga Shu itu dompleng, Pak. Karena saat itu Shu sangat kuat-kuatnya ya. Dan bisa dibilang ini akhir dari Shu ya, terakhir-terakhir ya. Ini udah banjir sih babonya. Tanya mau level up, dapet S lagi di pen nih. Jadi untuk dapetin elemen yang kamu suka bisa kamu reset-reset, coy. Kenapa Guan Yu dibunuh? Ya itu untuk menyeimbangkan kekuatan Wu Wei dan Shu. Karena di sini Guan Yu ini nyerang tempat daerah kekuasaannya Cao Ren kan. Ini diserang ini Cao Ren. Dan jika Guan Yu berhasil menguasai itu, otomatis Shu itu kuat-kuat banget. Iya, mau nggak mau harus di-kill biar seimbang. Itu statusnya antara semua kerajaan atau negara itu. Bang coy, apa nggak boleh mati, kita harus bantu. Dan ini beda banget dengan versi PS2 ya. Versi PS3 ini lebih kalem, Pak. Bang main apa bang? Abang orang apa? Aku orang Jawa bang. Suku itu nggak terlalu penting ya btw. Not important. Dah anggap aja manusia gitu aja ya. Suku Jawa, suku apapun. Aku juga orang Jawa karena tinggal di Jawa. Easy itu. Ini namanya game Dynasty Warriors 6 btw ya. Dan itu nanti Liu Bei kena amarah terus langsung balas dendam. Betul sekali. Nanti kita lihat dan bakar-bakaran. Benarnya ya
Ini terlalu lancang sih si yang namanya Banyu nyerang malahan ya. Dan ini di tengah kan, daerah strategis kan, Pan Castle ini. Nah, umurnya berapa? Umur saya nggak penting ya. It's not that important ya. Umur saya masih muda ya. Di 20-an. Emang nggak penting semuanya. It's not that important ya. Yang penting adalah tontonannya. Gitu. Bisa sih dikalahin semua sih, tapi kita tujuannya ini bukan ngalahin doang. Kita tarik Mifang ini biar jadi teman kita. Terus satu lagi fusi yang di utara ya pak. Ini pengkhianat-pengkhianat Guan Yu ya. Katanya Mifang dan Fusi Ren ini selalu dibully ya. Jadi bahwa Guan Yu sering perlakukan tidak adil dalam tanda kutip. Timnya itu bisa mapan nggak bang? Bisa. Tapi lokal doang, nggak bisa online. Terlepas di follow btw, thank you btw. Arigato. Wow, kita ditabrak pak. Tuh. Jebol kah? Kita nggak boleh jebol ini. Kalau jebol kita banjir nih pak. Oke, Adam ya, welcome. Welcome to the stream, gitu. Ini jangan sampai dijebolin ya, Pak. Ini Tamiya crash gear-nya harus dijebolin dulu. Bahaya sih. Nah, bersih ya, Pak. Di sini kita langsung ke tempatnya yang lain. Oh, kita udah mau. Oh, shoot, kita save dulu, cuy. Banping mau keluar pak. Kita bisa menahan Banping dengan cara tahan Banping di situ. Kita nggak ya ini ya, menahan banjir ya. Ayo please. Please. Ini Banping dari selatan btw. Kita bisa intercept harusnya sih. Banping. No. Banjir pak. Oke. Okay. Kita bisa gagalin banjir sih. Ini window-nya banjir lebih lama daripada apa namanya PS2. Kalau PS2 itu jaraknya cuma kecil banget untuk mengcounter Banping ini untuk banjir ya. Game apa bang? Dynasty Warrior 6 ini game sekitar 12-13 tahun yang lalu, namun ini versi PS3 yang PS2 udah tamat. Banjir ya pak. Bendungannya dijebolin dari banjir semua cuy. Waduh, tiba-tiba tenggelam kita cuy. What the hell dude. Nah ini jebol kita harus. Rewe bang, Rewe 6 bang, itu broken lah. Enggak sih. Ini game salah satu game terbaik untuk kalian yang pemain pemula Dynasty Warrior cuy. Saya yang naik kapal lagi pak. Saya dapetin kutuda lumpur gimana bang? Untuk versi PS2 sekiranya gampang ya. Kita cek di YouTube karena aku udah dapet semuanya.
Versi PS3 belum, ini masih OTW ya Pak, masih mencoba ya. Kita coba untuk naik ke sini. Nah, berenang nih Pak, di PS2 nggak ada berenang deh, karena PS-nya bisa meledak kalau nggak kalau ada berenang. Kita diserang semua ini. Saya defend dulu. Cara aja ada di channelku. Ada triknya lengkap. Udah lubuk, udah caw-caw. Yang nggak ada udah lube ya. Walaupun enggak sih. Disuang mau matek, Pak. Cara aku tempat suang dulu gitu. Tunggu bosku, mati semua bosku, timku. Kita dicek di YouTube-ku ya, namanya sama dengan TikTok btw. Sendiri jir si Mayi. Udah lengkap aku untuk yang PS2. Kalau yang ini nggak lengkap, ini belum nyari kuda sama sekali. Syarat untuk cari kuda itu pertama harus punya kuda yang punya fine saddle terlebih dahulu. Aku baru punya satu doang. Kita bantu di sini. Kita bisa gagalin banjir sih. Gagalin Jakarta ini. Cek di YouTube. Bahkan kalau pingin lihat aku nyelesain story-nya Chaos mode, silahkan ya. Multi Chaos. Itu juga udah tamat juga. Untuk story awal-awal mending main easy aja coy, biar cepet tamat Pak, karena storynya panjang ini. Main easy aja ngalahin lugu sulit Pak, Pak. Oh, timku ada yang mati. Oke, kita langsung bantu yang di utara. Kita diserang terus ini. Kalau bisa kalian nahan banjir itu GG sih, jadi lebih gampang. Walaupun tetap sulit tuh. Sulit juga. Tapi untuk versi PS2 tambah sulit malah kalau kamu nggak galin banjir Pak. Langsung main normal aja level 1 juga masih kuat. Iya sih, tapi ngapain main normal kalau ada main easy? Karena cuma XP yang didapat sama aja. Daripada main normal, mending main easy lah. Karena main normal pun itu kelamaan nge-kill musuh, Pak. Gak ada minusnya dari main easy, coy. Karena cuma gengsi FOMO doang. Ah, main easy. Gitu. Ya. Enggak main Chaos juga boleh. Main Chaos nanti kalau udah level 50 aku main Chaos. Ngapain mempersulit diri kita sih. Kalau nggak ada minusnya ya nggak ada ruginya juga kan. Kecuali kamu main easy, XP-nya lebih berkurang 50%. Nah itu. Kalau untuk item, untuk senjata dropnya tetap bagus ya. Oke. Anjay. Ada Guan Ping jadi solo squad Pak. Guan Ping yang bikin banjir ini Pak. Anjay. Wampe, wampe. Mana kudaku?
Hampir kekenyangan aku pak makan. Makan nasi kucing anjir. Renang cuy. Di PS2 gak ada renang-renang klub ya. Dan hal ini yang membuat untuk nyari kuda raja di DW6 PS3 atau PC itu lebih sulit. Karena di PS2 kemampuan untuk kuda putih WP itu ada kemampuan untuk meningkatkan chance senjata lebih bagus dan juga kuda lebih bagus ya. Dan itu dihilangin atau tidak atau belum diterapkan lebih tepatnya di PS3. Karena rilisnya game ini PS3 itu 6 bulan lebih awal daripada versi PS2. Mungkin udah tahu banyak yang protes mungkin loh langsung ditambahin dari kuda sulit atau gimana. Namanya kalau di versi PS3 itu Water Spirit. Jadi renangnya lebih cepat untuk kuda putih. Tapi itu nggak guna sebenarnya. Tinggal kalian dapat tingkatin luck lah. Kutanya Karma Spirit. Oh ini renang ini. Renangnya plik-plik ya pak. Dan kamu lebih gampang untuk nyari senjata di versi ini PS3 atau PC untuk dua orang. Karena tinggal main di heavy doang. Karena lompat di air musuh nggak bisa ngebukin kamu pak. PS2 digebukin bisa sih. Kok beda rilisnya? Beda lah. Sebutan untuk PS2 itu namanya Dynasty Warrior 6 Special. Dan itu sama dengan versi PSP. Dan PSP dapat bonus Meng Huo. Ya, senjata. Eh, bukan senjata. Karakter yang lain. Namanya Meng Huo. Beda rilis. Ini 6 bulan lebih awal daripada perilisan PS2 ya. Jadi nggak ada story-nya untuk Chopi, Chopi nggak ada story-nya, nggak ada story untuk Macau, nggak ada. Nggak bisa dibilang beta version malah. Guan Yu gede banget pak tumbuhnya pak. God of War ya. Sang Raja Perang pak. Guan Yu. Kalau Guan Yu saat itu masih hidup, kemungkinan ya itu sulit dikalahkan cuy. Guan Yu strong pak. Best berarti gak bisa update ya. Enggak, itu zaman-zaman belum ada DLC pak. Gak ada DLC, belum zaman DLC. Adanya Extreme Legend. Kita renang ini gak bisa ngebukin pak. Nah ini nanti kita bakar-bakaran healing ngamuk si Liu Bei. Cerita Liu Bei besok sih. Rajanya Liu Bei. Karena hari ini kita target mau ngejar Sun Jian, raja dari Wu. Syarat untuk dapetin adalah ngamatin 3 karakter Wu tuh. Liu Meng mati Liu Meng. Liu Meng mati Liu Meng. Thank you for the follow itu. Iya PS2 lebih komplit jauh coy. Jauh pak. Story-nya lebih banyak coy. Banget. Terus senjata Ling Tong juga di sini pakai tombak. Tumeng. Your desire is important to you, but you must also think of where our Lord seeks to go. Udah kosong tatapannya pak. Master Lu Meng, Master Lu Meng. Ling Tong di sini nggak bisa dimainin musuhnya cuy. Ling Tong Zhang He nggak bisa pak.
Tapi PS-nya burik banget padahal jagoan gue dari PS2. Emang iya sih. Walaupun tetap keren ya. Senjatanya jadi pedang pedang random anjir. Pedang bocil. Man. Tapi ya gimana itu suatu titis coy. Bakar-bakaran tambah tom sekalian ya. Oh ini api. Tapi juga jagoan gue sih. Karakter yang kutamatin pertama di PS2 zaman dulu. Airwave. Pitch balance. Skill terbaik untuk senjata ini ya, flash ya. Berapapun powernya tetap lebih bagus dari apapun itu. Karena critical hit coy. Oh ya segera ya masih Mayi. Si Mayi lah, kok aku lebih ke si Mayi coy. Karena lebih ke anu. Gimana ya, si Mayi itu punya gini kepikirannya. Walaupun kalian adalah anakku, jika kalian gak berguna gak akan kutaruh di tempat posisi yang tinggi gitu. Berarti lebih ke meritokrasi, lebih ke kemampuan. Mayi pernah ngomong ke anaknya seperti itu. Si Mayi beruntung ada Cao Cao. Juga iya sih. Tapi cocok juga si Mayi dengan Cao Cao kan. Emang si Mayi hebat. Yang bisa ngimbangi Suke Liang untuk strategi kan. Mana ini? Apa sih Mayi berkhianat? Si Mayi tidak pernah berkhianat, coy. Cuma di game aja dibikin kayak dramatisasi berkhianat. Kalau sama Suge Liang, si Mayi kalah, bang. Bisa dibilang gitu. Tapi buktinya di Wuzhang Plain itu yang menang si Mayi. Yang tuh Suhu Tao ya, Suhu iya Suhu, tapi kan dia mati juga dengan apa di perang terakhir kan ya. Liu Bei di sini caper ya, baper ya di sini healing ya, padahal musuh utamanya saat itu jika Liu Bei itu mendengarkan si Ge Liang dan juga Zhou Yun itu kemungkinan Su jadi yang bisanya nyatuin loh, nyatuin Cina loh. Tapi di sini malah perang di Yiling kan, bakar-bakaran di sini, kalah telak, UB mati deh. Terlalu apa ya? Ya polos bisa, tapi sekiranya lebih ke pendendam sih. Gak bisa paham mengapa kok Wu nyerang Guanjung, mengapa? Karena di situ juga kesalahan Guanjung juga, mau solo versus squad. Dan sebenarnya menang itu Guan Yu kalau nggak dibantu sama Wu kan, si Cao Ren menang itu. Ini map sulit btw, ini map saling paling sulit. Yiling saya paling males ya. Ini map paling wadidaw bisa datang. Kita disuruh untuk melindungi Zuran ya di sini. Karena kalau Zuran sampai mati kita nggak bisa bakar-bakaran pak. Nanti musuh nggak mati-mati pak pakai kemampuan Pisasose Edotense pak. Karena musuh kalau nggak di jebolin patung-patungnya di sana labirin itu nggak bisa diapa-apain coy. Aku pas main Chaos ini di PS2 stres aku. Sulitnya bukan main pak, bisa gila coy. Apalagi si Sisu ya ngelindungi Liu Bei ya, mati mulu dia. Yo, main Chaos ngeri coy.
Silahkan cek di YouTube. Saya emosi mati mulu, Pak. Hari atau berapa hari itu namatin satu karakter. Oh, itu Changban itu kamu tinggal ngekill bosnya aja, Pak. Jangan terdistract. Itu Zhang Fei sulit untuk dikalahin, coy. Apalagi main Chaos, coy. Seru itu tapi. Duran kita, coy. Oh, telah mengalahkan musuh. Iya, yang kalah sama sulit, coy. Ini aku main easy. Lawan Ganing ya pusing ya. Kalau jadi anak buahnya sana. Nah, ini dia. Bakar-bakaran, coy. Suran. Suran ini dijadiin karakter juga kan di Dynasty Warrior yang akhir-akhir. Ude. Bakar-bakaran, Pak. Saat ini kalau nggak salah musim panas sih. Di banyak pohon-pohon yang kering dan dibakar-bakar. Yang pokat juga banyak. Main normal aja bikin pusing ini di sini. Bikin males main lebih tepatnya. Pengen cepet selesai aja. Sama leveling kan. Karena sekali kalian nyelesain musuh itu plus main karakter kalian langsung auto level 25, Pak. Paruh berjalan enak. Nah, kita mulai ke Sentinel ya. Di sini semua yang mati itu masuk ke tengah semua, ke labirin btw. Itulah cerdinya cowok-cowok yang bisa buat pecah Wu dan Shu. Yang menang kuasai Cina siapa, Bang? Bisa dibilang secara nggak langsung cowok-cowok sih, tapi sebenarnya bukan cowok-cowok. Anaknya si Mayi, si Masao. Anak kedua ya. Itu yang versi Dynasty Warrior 7 udah tamat, silahkan dicek story-nya. Ada di situ. Bahkan kemungkinan Chaorui itu anak dari Chaopi, itu kemungkinan bukan anaknya Chaopi, kemungkinan anaknya Yuan itu, Yuan Shao. Tapi umurnya pendek semua sih mereka. Zaman saat itu banyak orang sakit. Cowok-cowok saja mati ketika setelah itu ya, serangan Hefei itu ya. Nah, kita ke tempat tengah dulu, coy. Masih hafal ya mapnya, Pak. Nah, ini dia. Ini musuhnya Infinity, Pak. Kalau kalian nggak bersihin, apa namanya, patung-patung ya, itu musuh Infinity, coy. Nggak bisa mati, Pak. Harus dibersihin.
Anak-anak cowok-cowok ratusan bro, bukan Chopi. Enggak, anaknya Chopi, anaknya cowok-cowok itu dikit coy. Anak pertamanya saya mati. Yang ratusan itu Genghis Khan, Pak. Salah server kau. Satunya mana sih? Genghis Khan itu. Salah server kau. Anaknya ada 5 atau berapa yang hidup saat itu? Tapi kan secara resmi berapa doang? Dan yang lain-lain nggak penting lah. Yang resmi sebagai yang dapat apa namanya status yang bagus. Yang lain nggak kepake lah. Ini tinggal nge-end doang ini cuy. Semua dari pemasuri resmi. Cara gampang masuk labirin gimana sih? Ya lewat samping sini lah. Paling cepet ya. Itu lewat samping. Kalau lewat depan bawah itu ping itu. Baca saja dulu soal cowok-cowok. Udah baca aku, Pak. Kiranya saat itu kan tujuan untuk punya keturunan itu adalah untuk mencari penerus kan, apalagi laki-laki. Kalau udah ada penerus nggak kepake, Pak. The purpose itu nggak ada kegunaannya. Makanya di Timur Tengah itu pada poligami boleh, karena saat itu masa hidup manusia kan pendek WTW. Untuk zaman sekarang sekiranya tidak diperlukan lagi karena ya banyak manusia udah, dan manusia sendiri adalah sumber bencana kan sebenarnya. Emang iya, emang penyakit. Saya sakit. Bang, kucingnya boleh cubit nggak? Nggak boleh itu. Kucingnya sedang menikmati musik, coy. Ya, Blastman mati ketika... apa ya? Setelah kematian Xiao Yuan, coy. Sudah sakit itu, cowok-cowok, Pak. Yang belum kubaca paling Xiao Dun. Itu belum kubaca. Ceritanya matinya di mana juga kurang tahu Xiao Dun. Xiao Dun. Lebih cepatnya itu kalau menyatukan semua dataran Cina itu bukan keturunan Chaozhou, karena keturunan Chaozhou itu gak semua yang punya marga Chao itu keturunan Chaozhou loh, itu dari keluarganya Chao emang. Ada Chao Shuchuan atau Chao Xuan itu juga, itu pengkhianat itu yang mau kudeta Chao Mao. Chao Mao itu yang terakhir kalau nggak salah, aku lupa Pak. Kebanyakan Chao Chao pusing. Liu Bei terakhir coy. Liu Bei di sini lari ya betul ya. Kemungkinan sakit gara-gara terlalu stres mikirin itu, mikirin keluarganya. Kalau nggak ya. Emang sakit gara-gara api perang ini coy.
kan asap kebakaran itu mengandung karbon monoksida, Pak. Banyakan bisa mati kita. Keracunan. Mekanik yang paling enggak aku suka sih. Panic by one, coy. DW berapa? DW 4 ya. Mekanik DW 4. Dinasti Warrior 4. Nih kalian bisa dengar kan, agak nge-lag coy, main PS3 di PC itu nge-lag coy. Nah, Liu Bei nggak mati di sini ya. Liu Bei mati ketika kabur coy. Yotai. Apa yang ada di pikiranmu? Aku punya tujuan pertamanya. Itu adalah mengembalikan apa? Pengaruh keluarga ya. Dia mati gara-gara penyakit. Ya, penyakit itu bisa dibilang penyebabnya banyak, bukan penyakit sakit ya. Kemungkinan bisa karena pikiran. Dan juga kemungkinan juga bisa dipicu dengan asap saat perang. Jadi banyak kemungkinan. Penyakit kan dalam tanda kutip penyakit. Emang sakit. Dan sakit itu kan pemicunya banyak. Kalian kebanyakan overthinking. Kalau terus ya lama-lama juga tubuh menyerah. Wah, tubuhku ternyata udah nggak mau semangat untuk sehat. Terus drop, mati kan. Ada istilah kan ini, yang gembira adalah obat kan. Tuh, kalau kalian lalu galau ya lama-lama mati sih, semudah itu. Jadi jangan terlalu overthinking ya, selalu happy lah apapun yang terjadi ya. Kalau sedih ya boleh, tapi bentar aja. Namanya hidup ya seperti itu. Nikmati aja. Ah, senang mati. Masih dua kali sih. Cheating. Cheating itu perang apa sih? I see. Zhou Fang. Ini masih muda loh, ini si Tuxun masih muda. Tapi sangat banyak perannya, cuy. Ling Tong, the battle will be fought near Wan Castle. Will you go there and prepare for it? I will. Dan di sini Luxun sering diragukan sih. Karena masih bocil, Pak. Dan ketika Yiling itu banyak yang percaya dengan Luxun karena dasar bukti, Pak. I have changed, my lord. Then yes. I have learned a great deal from both you and from Master Lu Meng. I know that I alone cannot bear the weight. Aku tidak bisa melakukannya sendiri ya. Aku belajar dari Lu Meng dan juga diri. Okay. Oh ini kah? Lain Chao Xiu coy. Ini map juga sulit sebenarnya. Kalau main Chaos pusing gak main ini. Bisa dicek di YouTube. Nama-sama link ada di bio. Atau scan aja itu. Barcode. Bahkan karena habis stream itu biasanya ku upload hari selanjutnya, bagi yang ketinggalan besok bisa dicek, ada playlistnya juga kan ya. Oke, terus ini ada ngeheal, terus ini Xiao Qiao harus survive. Ini kalau kalian bisa bikin Xiao Qiao survive, kalian dapat Xiao Qiao. Simple itu.
Ini langsung ke tengah kita, Pak. Dewe. Then move the men from the West Cliff into Wan Castle and cut Zhao Shu down. While Wei is confused, we shall wipe them out. With me here, our plan is to succeed. Prepare to die, Zhao Shu. Zhao Shu, Cao Cao. Langsung kill Zhao Shu dulu, Pak. Wow. Patah-patah apanya? Streamnya. Refresh, Pak. Turunin kualitas, Pak. Kalau patah-patah gamenya, emang gamenya mulai kelihatan patah-patah. Tapi nggak sering. Ketika ada tulisan atau ketika ada cutscene. Saya bisa bilang tidak se-strong itu, saudara-saudara. But it is what it is, masih playable. Yang lemah dari PC ku itu adalah CPU ya, karena PS3 itu makan CPU sampai banyak banget. Kalau aku nggak stream ya lancar, kalau nggak stream. Kita dari tengah dulu dan kill God Captain ya, biar cepet. Anjay, oke. Untuk pemula, Renbu itu sangat membantu karena nggak perlu combo-combo, Pak. Anjay, kalau ini kalian bisa lihat musuhnya banyak kali ya. Nanti game yang baru kayak Origin kayak gimana. Oh, itu nge-lag kan. Menurut lu bagusan 5 atau 6? Kalau aku lebih ke 6 sih. Itu PS2 ya, kalau dibandingin PS3 ya secara grafik kalah lah jelas. P6 itu game pertamaku untuk Dinasti. Kalau nggak main Dinasti Warrior 6, kemungkinan nggak main Dinasti yang lain lah. Jangan tinggal gebuk-gebuk kotak-kotak doang. Dan saat itu masih tulisan Jepang ya, Pak, berarti belum didubbing itu. Dua kaset itu. B5 juga bagus, aku udah sampai beberapa karakter udah main Chaos ya. Malah bisa dibilang secara gameplay itu bagus 5 mekaniknya. Tapi saya nggak suka mekanik kayak gitu ya. Untuk naikin level kita harus farming-farming itu, wah malesnya bukan main, coy. Mending terikat sama level biar cepet tamat, Pak. Halo Bang, halo. Apa itu? True to your reputation. Such a display will boost the morale of our troops. Mau nyemplung aku. Nah, ini mulai nge-lag ya. Susah karena chaosnya itu nggak bisa nge-heal. Kekurangannya itu sih. Selama farmingnya harus merepotkan, harus main satu stage terus untuk naikin attack XP musuh semua. Gila, Pak. Untuk zaman sekarang sih oke sih. Zaman dulu sih oke sih, karena itu game kan emang tujuannya biar dimainin terus.
zaman sekarang not good bro. Zaman sekarang itu waktu sangat-sangat terbatas pak. Bang pak, cuma itu doang ya. Darah kita harus pakai bodyguard ngeheal, kalau enggak ya mati terus bro. Aku aja pakai safe state untuk biar ngatasi aneh-aneh. Nah itu patah-patah. Terus musuhnya juga nggak bisa lari ya. Ketika kita kill rajanya, musuh masih banyak pak. Yow, yow. Yow, yow. Kamu baik-baik saja. Ini Xiaoba ya, Xiaoba ini nanti pengkhianat Cao sih. Dia lari ke Shu ya. Xiao Qiao itu istrinya siapa sih, lupa aku. Also Yu Isoren Megazord dan luas ya btw, karena zaman dulu mereka pakai mocap dan nah, kita habisin. Ya dilihat zaman sekarang aja gamenya masih bagus ya, amazing. Yang versi PS2 juga kayak gitu. Nah di sini harusnya ada gentong kan, nggak salah. Oh ya ini mapnya beda dikit, di sini harusnya ada tempat untuk lari bot ya. PS2 nggak ada di sini. Kimazao TW7 ada ya yang namanya si Mazao ya. Masih. Tapi yang dapat XP lebih banyak bisa pakai trik bantingan coy. XP-nya jadi 2 kali lipat. Oh kayak gitu. Tapi enggak lah, sama aja pak. Ya berapa bang? 6 lah. Oke. Bakar bang. Wah terlanjur end pak. Mati sendiri musuhnya anjir. Bakar bisa gak sih? Oh bisa. Skill bagus sih bakar. Untuk ngendaliin daerah. Ya mas, auto setengah sih. Sekarang aku pakai spesial pak. Tinggal satu stage lagi coy. Dan untuk skill bakar-bakar itu bisa untuk bawa 3 kali spesial pak di game man. 84 ini airwave through musuh balance ya, not bad. Berserk itu jelek ya, through musuh sama balance rambut to balance lagi. Mending pakai yang ada flashnya ya, terbaik coy. Satu stage lagi pak. Nah, itu patah itu. Nah ini terakhir ada heavy.
Efek senjata yang bagus itu apa aja? Flash itu paling penting untuk di... Oh, jadi Perdana Menteri ya. Flash itu pasti. Rumuso, kalau bisa ada duanya itu. Terus... Elementalnya... S. Kalau bisa. When I embraced my lord's dream, I thought it a necessity. Itu sih yang paling penting sih, Flash sih. Flash. Valiant juga good. Now I see. When the land's at peace, ini map terakhir ya BTW. Sebenarnya di map ini Heve. Tun Kuan kalah juga sebenarnya. Kan udah mati ya, Bang. Tun Kuan itu mati agak lama, coy. Ketika apa ya? Gak bisa-bisan sih. Tun Kuan terakhir, Pak. Ketika Liu Bei gak ada, ketika Cao Pi udah gak ada, terus Tun Kuan masih hidup. Paling terakhir itu. Dan ini map di mana Wu nyerang dengan pasukan banyak, tapi Wei isinya cuma 800 orang. Dan Wei menang gara-gara Zhang Liao. Dan Zhang Liao sendiri GG sih. Zhang Liao emang umurnya tua, tapi di sini sangat-sangat GG, Pak. Apa gunanya Rainbow Spirit? Rainbow Spirit itu naikin rainbow ketika naik kuda ya. Naikin atau ngisi rainbow. Ini map ngeselin, dorong terus ke air. Iya sih. Target apa, Cok? Buka 10 menit lewat tengah. Luxun gak boleh mati. Padahal Luxunnya diriku sendiri, Pak. Ganding ya. Musiknya juga gigi ini, Pak. Mantap. Dan ini menarik, di versi PS2 nggak ada itu. Conveyor belt-nya nggak ada, Pak. Ini namanya conveyor. Conveyor belt. Sabuk berjalan. Sun Jian matinya cepet, cuy. Kena trap. Nah, jebakan tikus dia. Kejar siapa itu tuh di DW5 lebih dijelasin. Nah, ini kalian bisa lihat dan langsung mati kan musuhnya kan. Padahal kita pakai senjata yang 500-an doang ya. 50-an doang ya. Powernya. Tapi ada efek flashnya yang GGWP. Kalau nggak aktif ya nggak mati. Awas dilempar. Kita jebolin tembok dulu, Pak. Alah, dijatuh. Yoi. Jian itu yang awal ya. Di sini aku namatin Luxun biar dapat Sun Jian ya. Biar dapat Sun Jian. Syarat untuk dapetin rajanya itu what the freak, dude. Dapetin rajanya harus namatin 3 karakter dari masing-masing kerajaan, coy. Ada yang lemparin batu, Pak. What the hell? Kuda lagi. Wow, ditembak roket, coy. Mental aku. Balista. Ya, terus diterusin Sun Ce. Sun Ce ikut mati juga kena genjutsu. Itadori kan. Adalah. Terus yang terakhir adalah si
Sun Quan. Terus anaknya Sun Quan baru semua hancur setelah Sun Quan yang berkuasa. Bang, tadi siang dapat kuda Liu Bei ya, bagus dong. Pemain yang versi apa kau? S2 atau yang mana? S2 lebih gampang cari kuda Liu Bei. Ke PC. Ada lagi kah? Aether Essex berarti ya PS2 lah. Gak ada yang namanya Aether Essex, cuy. Itu nama emulatornya, Pak. Ya, PS3 jelek. Ataupun PC jelek. Karena kemampuannya itu adalah kemampuan untuk nyari atau renang sih lebih tepatnya. Sedangkan yang satunya bagus. Kita untuk farming kuda, farming senjata. Berapa senjata aku 100 gara-gara kuda itu sih. Sakit kali, Pak. Fans Captain harus bersih untuk ngeluarin raskir sih. Tuh, Pak. Nah, ya tinggal nunggu doang. Wah, salah ngeklik aku. Damn it. Salah ngeklik, Pak. Ayo, keras kiri yuk. Beda loh versi PS2. Ini ada orangnya yang dorong jir. Harus dijagain, Pak, kalau enggak tebal itu. Coba yuk, coba yuk. Satu lagi. Wish ini fitur yang hilang di Dinasti Warrior selanjutnya ya, Pak. Ini annoying ini. Ini cepakan semua isinya, Pak. Kayaknya nggak kayak gini sih. Emang full defense, Pak, saat itu, saat apa namanya? Ini di cutscene PS2 gak ada, ini di cut. Hilang. Gak ada itu di PS2 sih. Ini ada, semua ada. Did you see? It will draw you in and devour you. This is the enchanted castle of Heifei. Oke, kita ngancurin. Kita berusaha agar tidak anu ya, kena conveyor belt. Woi, nani. Woi, kusuka. Tari, Pak. Bisu. Nah, satu lagi. Ayo, satu lagi jalan, cuy. Oh ya. Kelihatan. Jebol, kau. Nah, kita jebol, ini nggak gerak lagi kan? No, we move to attack. Kita nyemplung ini. Itu Cao Pi kalau nggak salah yang datang ya.
Yang versi PC itu bisa diturunin kualitasnya jadi lancar ya. Ini kita nggak bisa turunin kualitas, coy. Nah, sejarahnya menang yang mana? Menang kubu Cao Cao. Walaupun kubu Cao Cao isinya 800 orang. Tapi bisa nahan sampai ada bantuan baru ya. Yang bantu Cao Pi. Ini Cao Cao udah nggak ada ini. Game-nya mulai berat, Pak. Mungkin PC ku mulai panas ini. Debu mati gara-gara apa? Gara-gara sakit. Enggak lah. Bikin lah. Sasuke datang, coy. Bangsa terkuat, bangsa Mongol, bangsa saya, Pak, paling strong, Pak. Saya Jin. Bangsa saya paling kuat, coy. Kill Cao Pi dulu sih. Repotkan nanti. Tiba-tiba nyerang Sun Quan. Sun Quan kan maju kan di sini. Bangke emang. Sun Quan tiba-tiba mati, kita nggak tahu sih. Bentar, save dulu. Quan di mana, Pak? Quan tuh raja yang sering maju-maju dan mati. Di situ, cuy. Main Chaos sih mati dia. Kekan besar. Tenji. Anjay. Tapi ini senjatanya di pendek, Pak. Ini pedang kecil, guys. Kayak NPC aja. Ada musuhnya lagi, ada story-nya, Pak. Gak menarik deh jagoanku. Bang, coba main Chaos semua bintang map 3, bintang 3. Bisa sih. Aku udah main Chaos semua sih. Untuk bintang 3 belum tentu. Aku dulu tujuannya cuma main Chaos sampai selesai story dengan tanpa mati minimal dan tanpa save state, dan itu berhasil btw. Full bintang itu bonus. Main easy aja bintang full belum tentu kok, belum tentu bisa kok. Mungkin kadang yang ditarget harus ngekill malah dikill oleh NPC di sampah, bisa. Ini Zhang Liyue. Nyala dia, Pak. Keras lagi, anjir. Main Chaos kayak lawan boss battle. Harus pakai trik kita, naik kuda ya. Triknya adalah trik naik kuda dan naik kuda Cao Cao. Kalau pingin menang. Yahweh ya, yang W, yang W itu sebenarnya ya tinggal di W juga ya. Tapi pilih berpihak pada Shu. Kalian nambahin XP, coy.
Kita akhiri aja lah. Kalau aku mulai pusing. Oh ini rame banget pak. Suka senjata biru merah atau apa pak? Aku lebih suka yang biru karena attack speednya lebih tinggi. Udah aku bakar. Tapi ini bukan daerah kekuasaan sih, jadi nyawanya musuh nggak berkurang setengah ya. Waduh, mati aku. Kan cepet tau. No. I have defeated an officer. Itu efeknya apa, oh? Aku bukan Omo ya pertama. Efek dari hijau itu adalah meningkatkan rainbow standar rainbow. Tahu aku itu sih, aku lupa detailnya pak, udah lama nggak main ini game. Apa ya, cek aja video-video aku lama lah. Kalau yang merah pasti power ya. Powernya bisa 100 coy. Kita dapat baju kedua coy, 25 mantap. Delapan ya ini air wave balance berserk. Berserk ini jelek ya, damage nambah tapi defense drop. Ini main chaos bikin kalian kalah mulu, ini gak terbaik gitu. Tag air wave balance satu, mystic seal bagus itu, memberikan banyak elemental damage itu bagus itu. Air wave juga bagus sih. Oh ada Rainbow Spirit, Airwave, Mystic Seal, tapi nggak ada Flash, not good bro. No Flash, no use bro. Bukan. Tag. Oh ya dapat Sunjian akhirnya pak. Kalau kita dapetin P, dapetin loop, karena belum punya loop gua aku. Kita lanjut lagi. Akhirnya capek juga aku. 2 jam. Hampir 2 jam ya. Jam setengah. Aku. Brothers. The land will no longer be governed by me. Dapetin lubuk kayak mana? Nah, ini intinya bersatu semua ini, pak. Tapi ini what if story ya. Jadi tiap karakter punya unik story masing-masing. Dan itu bagus menurutku, daripada kita ngikutin sejarah yang kiranya sama terus dari dinasti Warrior 2 sampai 5. Cara dapetin lubu itu lebih tepatnya namatin semua raja, yaitu ada Liu Bei, Sun Jian, dan juga Cao Cao plus Yao Chan. Yang biru, ada yang ungu itu sih. Jadi harus namatin banyak sekali pak, plus main 12 karakter untuk namatin semuanya ya, namatin lubu atau dapetin lubu lebih tepatnya. Kita baru berapa ini, mystic seal elemen petir. Yoi. Aku lebih suka es sih, tapi ini kan kita udah namatin 3 W, otomatis dapat Cao-Cao. Kalau U 3 jadi, dan yang belum ini tinggal Zhou Yun 2 ya, jadi 2 lagi Xu, nanti dapat Liu Bei, baru kita namatin
yang lain-lain. Diaochan ini simple, kalian namatin masing-masing negara satu kali dapat Diaochan. Kalian namatin awalan normal, Pak. Karena normal kelamaan, bisa 2 jam lebih aku main kelamaan. Main easy aja lebih cepet. Rasa stres ya kelamaan. Saya enggak mati-mati kita kelempar-lempar terus. Nah, balista. Nah, itu aja untuk stream kali ini. Besok kita lanjut Zhang Fei dan mungkin Zhang Fei atau Guan Yu lah. Kalau enggak Ge Liang juga bisa. Kemudian juga liang aja sih. Yoi. Liang sih paling. Guan Yu sama Zhang Fei kemungkinan story-nya sama sih. Paling beda di Guan Yu pas Fan Castle doang. Liang gigi sih. Jadi tuh untuk stream kali ini, besok lagi. Sehat. Ngantuk saya. Thank you untuk yang follow ya. Besok kita kembali lagi, jangan lupa di follow biar nggak ketinggalan. Bye bye. Selamat beristirahat.